Bimbang itu makanan khas Semarang ya itu. Untuk komposisinya? Komposisinya untuk menjadi tahu Bimbang itu ada lontong, tahu, kol sama tauge, telur disiram bumbu kacang, wes. Yang khas dari tahu gimbal itu apanya, Pak? Yang khas dari tahu gimbal ini ya ini, Mas. Ada adonan tepung itu, tepung, telur itu sama bumbu lainnya, kasih udang yang namanya gimbalnya yang itu. Lainnya ya kayak gitu tadi. Untuk bumbunya sendiri, bumbu. Untuk saus kacangnya itu juga ada, untuk kuahnya itu ada rempah-rempah. Antara lain daun salam, daun jeruk, serai, sama jahe itu, Pak. Apa sudah berasa? Apa petis? Sehari bisa menjual berapa porsi ini, Pak? Satu hari untuk saat ini alhamdulillah itu sudah dapat 25 porsi ini. 25 porsi. Apa harga sendiri berapa satu porsi, Pak? Harga sendiri satu porsinya 20.000. 20.000. Ini sudah berjualan tahu gimbal sejak kapan ini, Pak? Sudah hampir 15 tahun, Mas. Hampir 15 tahun ya. Enak sih ya. Bumbu kacangnya benar-benar banyak. Kemudian juga apa namanya? Lontongnya banyak, isinya banyak. Ada perpaduan antara telur dadar sama udang. Yang apa? Tepung udang itu enak banget. Porsinya banyak juga. Mengenyangkan nggak, Bu, ini, Bu? Oh, sangat mengenyangkan. Sangat mengenyangkan. Bu, untuk harga sendiri terjangkau atau sangat gimana? Terjangkau, karena pernah ada di kota saya juga itu harganya lebih dari ini, kurang enak. Dari sini harganya terjangkau, banyak, enak, bumbunya juga banyak.